Halo guys, balik lagi di channel gua Pesmo. Oke guys, pada kesempatan kali ini gua mau kasih beberapa info ya guys ya. Ini terlebih untuk event yang memang sedang berlangsung di pekan ini ya guys ya. Tapi sebelum itu kalian subscribe dulu, like dulu, dan follow Instagram Pesmo Indonesia ada di deskripsi guys. Oke, baiklah guys, ini setelah maintenance di hari Kamis itu muncul satu event yang cukup menarik ya guys ya. Nah di sini dalam ajang 400 juta download ya guys ya, atau kampanye 400 juta download guys. Nah di sini kita diharuskan untuk mencetak gol sebanyak 400 juta gol ya guys ya. Nah di sini untuk percent eventnya, yaitu setiap gol yang diraih akan membuka hadiah baru untuk semua pengguna. Saat pencapaian 400 juta gol diraih, semua pengguna akan menerima 400 koin. Segera online dan cetak gol untuk memberikan kontribusi bagi jumlah total gol di seluruh dunia ya guys ya. Nah sementara untuk reward-reward yang bakal kita dapat guys, ini pencapaian gol dan hadiah ya. 50 juta gol kita dapat black ball 1, 100 juta gol kita dapat 2 black ball. Lalu 150 juta gol ini ditambah lagi 3 black ball. Lalu 200 juta gol ini kita dapat tiket kontrak 40. 250 juta gol kita dapat paket pelatih 40 ya, 40 juga ya. Lalu juga terakhir ini, jika memang tercapai 400 juta gol ini, kita bakal dapat 400 koin My Club ya guys ya. Nah ini eventnya hampir sama dengan di event yang pas 300 juta download itu ya guys ya. Jadi sama aja ya guys ya untuk pencapaian golnya. Kalau dulu itu 300 juta gol, nah ini sekarang ditambah 100 juta lagi ya guys ya. Jadi 400 juta gol guys. Untuk periodenya ini dari tanggal 11 ya guys ya, atau di hari Kamis kemarin, sampai tanggal 1 April guys. Untuk periodenya cukup lama ya guys ya. Dan kemungkinan besar memang ini untuk pemberian hadiahnya atau pemberian rewardnya di tanggal 1 April guys. Ini setelah maintenance di hari Kamis, maka akan diberikan semua ya guys ya, nggak satu-satu untuk rewardnya. Jadi totalnya kita bakal dapat 6 black ball, 40 tiket kontrak, dan juga 40 paket pelatih spesial plus 400 koin My Club ya guys ya. Ini seperti di event lalu, yaitu 300 juta download guys. Buat kalian yang memang mau berpartisipasi dalam event 400 juta download ini, silahkan kalian bermain di online ya guys ya, di ajang online, entah matchday maupun OMC gitu ya guys ya, karena gol-gol di laga-laga online yang akan dihitung ya guys ya. Lalu juga ada login bonus ya guys ya. Ini login bonus di sini hadiahnya memang hanya gold ball aja gitu ya guys ya. Kita bakal dapat 6 gold ball dan juga ditambah dengan 1 black ball guys. Nah, di sini untuk periodenya yaitu di hari Senin guys, tanggal 15 Maret sampai dengan tanggal 22 Maret ya guys ya. Di hari Senin untuk login bonusnya akan sudah dimulai ya guys ya. Memang dari rewardnya kurang menarik ya guys ya, cuma agen gold ball aja. Kalau agen black ball semua sih ini mantul gitu ya guys ya. Apalagi kalau agennya ini agen legend gitu ya guys. Buh, tambah mantul dan tambah baik banget nih Konami kalau memang login bonusnya itu lo agen-agen legend gitu ya guys ya. Lalu juga dalam event 400 juta donat ini ada 2 kali lipat di event matchday ya guys ya. Jadi kalian bisa dapatkan reward 2 kali lipat di event matchday, dimulai dari hari Senin guys, atau tanggal 15 Maret sampai tanggal 22 Maret ya guys. Ini periodenya sama dengan login bonus ya guys ya. Jadi yang biasanya kalian main matchday itu dapatnya 100 koin, nah di hari Senin besok itu kalian bisa dapatkan 200 koin dalam satu event matchday ya guys ya. Jadi kesempatan banget ya guys ya, yang mau nimbun koinnya ini, yang masih nunggu-nunggu agen iconic moment yang memang belum keluar-keluar atau belum muncul-muncul gitu ya. Nah ini kesempatan bagus banget ya guys ya, buat nabung koin atau nimbun koin ya guys ya, buat persiapan untuk agen iconic moment yang memang kalian tunggu gitu ya guys ya.
Oke guys, di sini juga ada gratisan poin e-football ya guys ya. Nah di sini gue mau klaim untuk ke poin e-football yaitu 300 poin ya guys ya. Walaupun hanya 300 poin ini lumayan juga ya guys ya. Karena cara klaimnya pun mudah ya guys ya. Hanya beri suara dan di sini langsung kita akan diarahkan ke browser guys. Sedikit penjelasan, untuk pilih MVP ini pemainnya yang terpilih akan ada di eFootball Point ya guys ya, atau pemain yang bakal hadir di list fitur player eFootball Point guys. Nah di sini kalian cukup login into my Konami ya guys ya, cuma login aja. Nah di sini kalian pastikan masukkan akun Konami ID kalian dengan benar ya guys ya. Kombinasi email dan passwordnya jangan sampai salah ya guys ya. Dan di sini lanjut kita diarahkan ke halaman berikutnya. Langsung kalian scroll aja ke bawah ya guys ya dan pilih pot guys. Pilih pot maka kita akan diarahkan ke Instagramnya FC Bayern Munchen ya guys ya. Karena gua tadi pilihnya untuk MVP FC Bayern Munchen guys. Nah di sini kita sudah berada di postingan terbarunya atau postingan pilih MVP pemain FC Bayern Munchen. Nah di sini cukup kalian komen aja ya guys ya, komen dengan nama-nama yang memang sudah tersedia ya guys ya. Dan di sini ada 9 nama pemain. Nah kalian cukup komen aja nama pemain yang memang ingin kalian pot ya guys ya. Nah di sini gua mau coba buat pot Gnabry aja ya guys ya. Oke, langsung gua kirim di sini guys ya. Udah kok lama ya nge-lag apa gimana nih? Kirim lagi nih. Gua kirim lagi ya. Nah, ternyata tadi belum ketep ya guys ya. Oke guys, cukup segitu aja guys. Jika sudah komen berarti kalian sudah berpartisipasi dalam pemilihan MVP ya guys ya, dan poinnya otomatis masuk ya guys ya. Nah, di sini gua cek poinnya guys. Masuk ke situs My Konami ya guys ya. Pastikan kalian sudah login sebelumnya dan pilih akun informasi ya guys ya. Pilih akun informasi lalu scroll ke bawah. Nah di sini ada total poin saat ini ya guys ya di akun kalian. Nah sementara ini di akun gua ada 6100 poin. Nah di sini jika kita lihat historinya maka ada muncul. Nah di sini 300 poin bertambah dari pot MVP Bayern Munchen, dan sebelumnya gua sudah pot MVP Barcelona ya guys. Ini 300 poin juga. Jadi total dari pot MVP ini gua udah dapatkan 600 poin eFootball ya guys. Ini mudah banget ya guys ya. Kalian bisa cek di situs My Konami dan juga kalian juga langsung bisa cek aja di gamenya ya guys ya. Nah oke, gua langsung pindah lagi ke gamenya. Nah di sini gua cek ya guys ya, gua pastikan apakah sama total poinnya dengan di situs My Konami. Langsung ke shop, tukar poin, dan di sini kita cek poinnya ada 6100 ya guys ya, sama ya guys ya dengan total poin yang ada di situs My Konami guys. Oke guys, untuk infonya sekian. Jika memang bermanfaat, silakan kalian like videonya ya guys ya. Gua akhiri sekian dan terima kasih guys.